Yo guys, assalamualaikum, shalom, om swastiastu, namo buddhaya. Jadi ini lanjut part 2. Kita sudah mau ngejim pakai baju gamis dan kopiah. Ini ada Adit juga. Ternyata diam-diam dong, outfit of the day pakai Jordan, sarung, sama kaos polos. Ini ada ujennya malam. Pak Ustadz kita malah pakai baju biasa. Tapi gue mau tanya ya, sebelum menimbulkan pro dan kontra, apakah bermasalah nggak gue pakai baju gini sama kopiah buat nge-gym? Nggak masalah. Nggak masalah ya? Karena ini lebih tepatnya itu pakaian adat orang Arab. Pakaian adat orang Arab. Ini kan nggak adat ya? Bukan pakaian syariat. Yang pakaian syariat itu kayak hijab, cadar. Itu baru nggak boleh? Itu pakaian syariat. Bukan nggak boleh, tapi lebih ke dianggap sebagai pakaian syariat lagi. Dianggap sebagai pakaian syariat. Orang Arab yang nonis pakai gym juga. Nge-gym? Coba cek. Nonis, mau dia muslim, mau dia non-muslim. Itu gamis. Kalau kata orang Arab, tuh. Berarti ini aman guys ya, aman. Let's go, kita masuk ke gym. Guys, kita udah di depan gym. Kita mau ngeliat ekspresi mereka yang di dalam. Gimana sih? Kita langsung aja kali ya. Ternyata dibolehin kan guys, kita karena ini konten tidak mengganggu, kita boleh-boleh saja pakai baju begini. Tapi ini kunci buat apa? Kunci ini buat locker. Oke, kita taruh barang dulu dan kita langsung siap nge-gym. Let's go. Nah, jadi nih sebelum nge-gym kita mau kasih Husein PRO ya, JPRO. Jadi fungsinya buat apa? PRO fungsinya itu buat bikin lu fokus latihan, terus kayak bikin lu makin energik, kerasa. Terus 50% strength-nya nambah, jadi lebih kuat. Kita jadi minuman doang. Coba dulu. Gak ada narkobanya kan? Gak ada. Halal, gak ada narkobanya, gak ada minyak babinya, gak ada. Ya, langsung. Nah, jadi kalau lu PO itu biasanya dipecek dulu. Iya gak sih? Gue udah jarang bias nih sih. Kan lu biasanya dikocok juga. Eh, Apa? Karena Husein pertama kali, kita ini harusnya satu serving itu satu scoop. Nah, cuma karena lu pertama kali kita kasih 3-4 aja. 3-4. Good. Enak kan? Sama kayak popes anggur. Efeknya bukan popes anggur. Habisin, udah. Harus habis. Oh, sisa. Oke. Nah, nanti efeknya itu bakal kerasa sekitar 15 menitan. 15 sampai 20 menit. Tapi 5 menit pertama udah kerasa sih dikit. Kayak mata lu tiba-tiba meleleh. Terus lu ngerasa gatel di kuping gitu. Ntar kalau ngerasa ada apa-apa efeknya, langsung laporan. Kok gue gak takut ya? Iya. Kalian masalahnya sebenernya jahat semua. Bener. Iya. Masa gue udah pakai gamis, pakai kopi yang ini dibilang jahat? Nah, gue mah baik banget deh kan. Loh, kan banyak penjahat bergamis. Minum kan kamu? Minum. Dibuat ini aja langsung ya. Assalamualaikum mas. Nama saya Gus Jerry. Mahal kan? Berapa ini? Nah, itu 500.000 segini ya. Cukup berapa kali tadi kan bisa buat sebulan. Lihat keren juga ya outfitnya ya. Tahu gak banyak dalam Islam itu sunahnya kalau minum tuh duduk. Nah iya, aku ingat itu, aku sering diomongin putri sih. Oh iya. Harus duduk, tapi aku duduk kebiasaan. Minum, duduk, makan, duduk, semua harus duduk kan? Makan, minum doang. Oh, iya. Tuh kan gamisnya kotor. Di gua... Sen, Jep. Kotor. Oke, saudaraku yang seiman. Amin, calon. Jadi yang seiman kita akan pemanasan dulu. Jadi pemanasan pertama kita tarik ke atas, itu yang paling penting, tarik ke atas. Tarik.
kan terus ditarik ini. Kamunya lebih fokus untuk kiri. Nah, kalau ditarik kanan. Oh iya, tarik. Kanan kiri, wrist juga wrist penting. Wrist karena bakal sakit. Apa namanya? Wrist. 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 Pergelangan. Wrist. Bukan jarinya, tapi ini. Nah, kita mulai dari contoh dulu ya. Oke. Angka beban. Jadi Gus di sini mau ngajarin Gus. Gus. Mau ngajarin dosen ya. Bahannya licin banget. Nah, ini kan kita latihan bench press. Bench press itu. Jadi bench press itu adalah latihan compound. Compound itu adalah latihan yang melibatkan banyak massa otot. Jadi kayak tricep, chest, terus shoulder juga kena. Nah itu namanya compound, ada namanya juga isolation. Isolation itu yang fokus satu otot kayak cuma tricep doang. Ini apa? Compound. 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 Caranya pertama harus chest up. Paling penting di gym itu adalah chest up. Jadi caranya kedepanin. Nah ini caranya dikunci. Cara ngunci chest up-nya itu bahu ke atas. Ke atas, tarik ke belakang. Ini. Terus ke bawah. Oh iya, yang gini ya? Nah, pastiin posisinya yeah. Kunci gini. Kemudian kalau jatuh kunci ini, tinggal jatuhin ke puting. Ini Gus jatuhin ke puting Gus ya. Terus tinggal di bawah. Dan yang harus dipastikan adalah ini waktu turun itu harus sejajar. Sejajar. Terus kan tuh. Nggak boleh, kamu misalnya gini tuh. Ini jatuhnya miring. Oh iya. Ini. Nah, bisa coba. Coba ya. Bismillah. Ini. Oke, okay. 4, 5. Nah. 8, 9. 10. 11. 22. Oke, next. Bangun. Nah, sekarang pola latihannya yang harus dikasih tahu pola latihannya. Jadi selalu mulai dari beban yang paling ringan kalau gua. Kalau mulai dari beban paling ringan. Ini termasuk ringan ya? Nah, ini buat pemanasan. Ini ya cukup ringan lah ya. Iya. Terus gua jadi buat pemanasan biar ototnya nggak kaget. Kalau langsung kasih berat ototnya kaget. Iya. Kalau kaget sakit. Kalau kaget bisa kram. Oh, kram. Gua pernah kram kuat. Gimana itu caranya? Gak tahu. Langsung berat. Kamu terus di sini, lo harus nemuin beban lo di mana lo bisa ngangkat 12 kali. Oh gitu. Kayak ibarat nih. Ini 12 kali barusan. 12 kali, tapi kan lo masih bisa lebih kan nantinya. Bisa. Coba. Agak lebar lagi. Bisa. Nice. Masih enak lo. Lima. Kuat. Iya kuat. Kita tambahin lagi berarti gantian aku sekarang itu yes. Aha. Kalian tahu nggak kalau ini pertama kalinya aku nge-gym dan masuk ke tempat gym? Oh enggak sih, pernah sih masuk gym doang di hotel ya. 50 berarti 50? Ya 50 kilo. Wah gila, masya Allah, tabarakallah. Kalau biasain dikunci, sebelum angkat harus fokus dulu karena kalau nggak fokus mungkin nggak siap pas deng. Kalau ada gak yang sampai jatuh di sini? Ada. Sakit ya? Sakit. Terus. 12. 12. Oke. Ya kok aja gak kuat 12? Kuat gak ya? Kalau gak dibetulin. Tapi tangan nggak ada yang kerasa gatel? Enggak. Masih belum berarti. Masih harus kita tambahin ya. Tadi 20, 10 ya? 10. Kita tambahin 5 kilo lagi. 5 kilo lagi. 5 kilo gimana caranya? Aha, begitu. 10 kilo. 10 kilo. Sebenarnya doang? Enggak dong, ini kan mesti diganti. Sabar. Beda tapi barangnya. Sama aja. Ini kan 10 kilo. Kayaknya penting berat. Ya. Gini.
gua takut. Oke. Oke. Nanti squat lu. Terus. Terus. Terakhir ini. Wah, aku batu dia. Betul enggak banget tolong. Wong gitu. Gitu ya? Iya. Ada. Mulai. Bukan mulai kasa ya. Mulai ya. Mulai. Nah, itu kasanya kayak gitu. Nah, gitu kan. Kayak gitu. Nah itu nggak bakalan hilang kalau nggak ngangkat. Oh gitu. Makanya itu yang dibilang semangat jadinya. Karena kalau nggak semangat makin gatel. Nih kayak anget gatel gitu. Jadi Gus Jeffrey mau kasih 100 kilo buat Gus ya. Meskipun ini sweet tapi oke. Okay. Nggak di asis ya? Nggak di asis. Tanpa bantuan. Sampai berapa? 3 kuat kuat. 3 lagi 1 2 last one negatifnya sendiri, come on. Sekian, terima kasih. Oke, jadi sekarang gue mau jelasin ini namanya incline bench press. Sama yang tadi beda? Beda. Apa bedanya? Kalau ini jomblo bentar teman. Kalau ini targetnya chest atas. Jadi otot chest dibagi dua. Dibagi tiga. Upper, middle, sama yang bawah. Jadi kalau lu mau target bawah lu biar gantung, lu sering lihat kan bodybuilder yang chestnya sampai gantung ini. Iya. Nah itu dia ngelatih bawahnya. Nanti kalau sininya kerasa kokong, ngelatih atasnya. Jadi dibagi tiga. Ini buat ngelatih upper chest. Caranya apa? Kayak tadi, pokoknya ini harus lurus. Kok kuat sih? Udah. Di sini kok kerasa keras. Pam ya? Apa? Pam ya? Ini katronya di atas dari bagian 20 ya? Tetap nice tuh sampai jatuh banget. Jatuh. Nah, 3 pelan santai. 10. 2 lagi. 11 12 Pak. Nah, jadi kita lanjut ke set terakhir ya, karena Husein udah gak kuat dari tadi ngeluh. Lo, jadi namanya chest fly atau tuh fly delt nya. Ini pokoknya gini, pas gini nekuk nggak apa-apa, didorong lurus ke depan. Pastiin dada lu kayak kekunci nih. Kayak dada gua. Wah. Oh iya. Nah, kunci ini set. Fuk. Pas. Iya. Pas. Udah gitu. Kita coba lihat desain ya. Ya. Udah. Terus. Ke depan. Oh. Mungkin kurangin lagi, terakhir. Oke, coba. Berapa itu? Coba dulu. Oh iya. Enteng nih. Oh, enteng nah, banget. Tetap busung. Gini. Nah. Gini. Set. Nah. Oke, okay, nice. Gini. Nice. Terus. Kontrol, jangan sampai. Jangan sampai ketuk-tuk. Berapa itu? Tetap busung. 3. Jadi kayak pas gini dada lu 4. Lu gini. Udah. Oh gitu. Enak. Ini kerasa kan dadanya ya? Kerasa. Nah, 40 kilo Gus 40 kilo ya. Kita kunci, kita push. Wow. Bisa lagi. Berapa? 12 lagi. Aduh. Lu usahain lu pas sampai sini. Pak. Nah.
badannya tapi jangan sampai ikut maju, tetap jaga badan ini. Tetap jaga badan. Tetap jaga. Nah, tetap jaga. Bismillah. Bahu, letek-letek ya bahu. 11. Duh. Letek-letek. 12. Emang sen. Tapi enggak sakit kan? Cuma enggak ada. Enggak masalah. Iya. Jam 8 aja. Oh, sampai jam 8? Iya. Jadi 1 minggu dari liburan sana jam 8. Oh, oke, kalau gitu udah tutup ya berarti ya. Iya. Oke. Ternyata kita diusir guys udah jam 8. Usin senang lihat mukanya. Akhirnya pula. Jadi kalau gitu kita ganti sekarang ya guys ya. Ini biar. Oke guys, jadi kita udah selesai nge-gymnya, kita udah diusir ya, padahal belum selesai tapi Usin udah kesakitan juga. Sakit banget. Kayaknya dia harus dilatih lagi ya. Kalau gue ke Surabaya berarti siap ya gue siksa ya. Siap. Jadi demi kebaikan siksanya ini. Enggak, nanti insya Allah aku bakalan sering-sering. Intinya gaya ini masih yang tadi itu kan? Enggak, nanti gue kasih tahu lah biar lo lebih paham lagi. Gue gak mau pakai PT, mahal. Iya, mahal emang. Mahal. Sekalian? Oh, sekali latihan. Enggak, aku kemarin cek per bulan tuh 2,5. Enggak ada per bulan kalau PT. Ani. Oh, enggak ada per bulan. Berapa itu, kali itu, pertemuan? Itu maksudnya 2,5 juta apa itu? 12 kali pertemuan, gitu berapa? Sama kayak Muay Thai lah kurang lebih gitu. Gua kemarin Muay Thai itu di, gak apa-apa sebut nama, Rumble. Itu unlimited 3 bulan sama PT-nya 2,5. Beda-beda lah ya, beda-beda kan kayak gitu kan. Kalau PT kebanyakan pasti berapa kali pertemuan. Kalau enggak, itu mainnya bukan pertemuan. Ini, jadi, karena kalau Muay Thai itu kan datang ke camp. Datang ke iya, camp, gua datang ke camp. Iya. Latihannya ikut kelas aja. Yaudah lah guys, jadi sekian vlog nge-gym pakai gamis dan pakai peci bersama Husein dan Melati Husein nge-gym ya. Jadi buat habis kalian, ini habis ini login. Habis ini login. Jadi buat kalian jangan lupa like, comment, subscribe dan subscribe juga Husein apa YouTube-nya? Bashesman. Bashesman tuh Instagram-nya juga sih di sini ya, bisa kalian lihat ya. TikTok, Instagram, YouTube ada di sini semua. Tuh, jangan lupa kalian subscribe dan follow ya.